tingkat 2C Agribisnis Hortikultura. Dan saya Zulfa Aska Susanti dari tingkat 2B Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Oke. Di sini kita akan sharing perihal soal CAT atau tes tulis, bukan tes tulis, sekarang kita tes CAT. Soal apa aja sih Kak yang kita akan akan keluar di soal CAT itu? Oke, kita akan sharing, semoga bermanfaat. Oke. Jadi, soal CAT itu yang pertama itu ada soal matematika. Matematika sama dasar pertanian dan Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi ini tuh akan insya Allah akan keluar ya di ujian kalian. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang matematika. Matematika ini tahun kemarin tahun 2019 gitu ada 13 soal yang dimana yang pertama itu ada barisan dan deret. Yang kedua itu aritmatika sosial, sosial benar. Yang ketiga ada perpangkatan sederhana. Jadi pertama kita bahas tentang barisan dan deret. Barisan aritmatika dan geometri. Jadi kita kayak mencari tahu lah, paham lah tentang mencari suku ke N kayak gitu. Suku. Terus juga nanti ada soal 3, 5, 7, itu nanti berapa. Itu paham lah tentang perihal suku kayak gitu. Kalau ya barisan itu pokoknya barisan dan deret, yang kedua itu ada aritmatika gitu. Aritmatika, yang ketiga ada perpangkatan sederhana. Jadi yang pertama itu ada kayak penjumlahan dengan pangkat sama, jadi nanti ada penjumlahan dengan pangkat yang sama kayak 1 pangkat 6 ditambah 1 pangkat 7 berapa, sebenarnya 1 pangkat berapa gitu, paham lah ya, kayak gitu ada pangkat tidak sama juga ya, kayak gitu, pangkat tidak sama, terus juga ada perkalian dan pembagian pangkat gitu, dan perpangkatan bentuk pecahan kayak gitu. Terus juga ada yang akar-akar kayak gitulah, ada akar. Jadi nanti kita akan ketahui bahwasanya 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan berapa? Paham lah tentang kayak gimana ya, pokoknya tau lah tentang perihal akar-akar kayak gitu. Soal-soal akar itu terdiri dari apa? Ada penjumlahan dan perkalian akar. Terus juga merasionalkan akar, paham lah tentang perihal merasionalkan akar seperti apa kayak gitu kan. Lanjut kita ada, oh ya tadi kita tentang ini loh, tentang aritmatika. Iya aritmatika deh, kayak menentukan harga jual. Tentukan harga jual, terus cerita-cerita. Pokoknya soal cerita sih, kebanyakan soal cerita. Nah, jadi intinya perihal soalnya tuh kayak gitu, tentang bunga juga keluar, terus juga persentase menghitung laba rugi, terus juga ada persentase laba dan rugi kayak gitu. Dan yang kelima itu ada sistem persamaan linear dua variabel. Paham lah tentang persamaan linear seperti apa. Terus menyangkut kehidupan sehari-hari sih, seperti menentukan harga satu unit atau satu ikat kangkung. Jadi kita menentukan berapa harga ya, diketahui segini, 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 nanti kita akan substitusi. Setelah substitusi kita, sebelumnya kita akan itu eliminasi dulu sih, nanti kita substitusi nanti akan keluar harganya gitu. Harga per X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Lanjut. Setelah itu kita ada bahasa Inggris. Tadi kan udah matematika, dasar-dasar matematika sudah dikeluarkan, pokoknya kalian harus persiapkan lah. Setidaknya kalian belajar tentang dasar-dasar matematika kayak aritmatika, rasional, terus ya irasional, akar, terus tuh ada perihal persamaan dua linear variabel, pertidaksamaan kayak gitu. Lanjut ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kemarin tuh ada 12 soal. 12 soal ini yang pertama itu ada grammar, past tense, terus tuh past tense, terus ada past future, and then past future, Okay. Terus ada lagi melengkapi dialog. Jadi nanti ada dialog. Hello, hi. Terus apa lagi? Jawabnya tuh I'm okay. Terus apa kita isinya kayak gitu ya. Nanti ada. Pokoknya nanti kalian tinggal lengkapi aja sih tentang bahasa Inggris ini. Lanjut ada apa lagi? Menentukan verb. Nanti seperti apakah itu verb 1, verb 2, and verb 3. Nanti kalian akan tentukan itu tuh verb berapa gitu. Terus ada melengkapi kalimat, sama sih kayak melengkapi dialog juga, cuman dia beberapa kalimat gitu melengkapinya. Iya sih benar banget. Membaca soal cerita, kemudian menentukan topik gagasan utama. Oh, kayak gini loh, nanti ada yang purpose, terus tuh kayak nanti topik idenya seperti apa, bahasa Inggris kayak gitu. Sama lah kayak seperti kayak bahasa Indonesia yang gitu. Kayak gitu. Mantap lah kalau kalian belajar. Terus ada teknis pertanian, soalnya tuh ada 25 soal. Kan kalian sudah mungkin sudah nonton di channel ya
di channel lain ya, tentang perihal yang saya menjelaskan dengan teman saya Ian, perihal tentang soal-soal dasar pertanian. Jadi di sini kita akan update kembali perihal soal pertanian ya, teknis pertanian pada tahun 2019 kemarin yang keluar apa aja. Jadi yang pertama itu ada apa? Berapa lama umur tanaman jagung? Berapa lama? Pokoknya intinya umur ketika kita tanam sampai kita panen gitu kan. Ada berapa lama umur tanaman jagung gitu. Juga ada juga menghitung kebutuhan pupuk. Oke, mantap banget nih soalnya nih. Jadi soal ini pokoknya jangan sampai kalian terkecoh. Nanti akan diketahui nih pupuk NPK, pupuk KNO3 ya. Terus sama pupuk KCL. SP36, urea, NPK sama enggak aja, NPK itu terdiri dari SP36. Oh iya gitu. Iya gitu ya, kayak gitu. Mohon maaf. Ya. Karena kan saya kan tadi menjelaskan lebih lanjut kayak gitu, lebih jelasin okay. Apa. Ada lanjut aja ya, ada lama penyemaian. Oh, oke. Okay. Beda-beda nih. Apa gimana coba? Tolong jelasin. Kalau biasa sih lama penyemaian itu kisaran 2 minggu, 1 minggu gitu aja. Dia itu tuh si benih, kayak contohnya benih cabe kita ambil, kita semai dulu, terlebih dulu tuh kita semai. Setelah kita semai baru kita pindahkan ke polybag ataupun kita pindahkan ke ya polybag ke yang lebih kecil lagi. Nah, biasanya sih lama persemaian kisaran 1 sampai 2 minggu sampai dia tuh numbuh, daunnya itu ada 2 daun di dalam satu tanamannya. Seperti apa? Jadi intinya saya juga udah tahu bahwasanya lama penyemaian tuh beda-beda setiap benih dan varietasnya pasti beda-beda. Iya, terus nanti gitu. Ada menghitung kebutuhan benih dan populasi tanaman. Nanti akan diketahui nih luasan itu berapa hektar. Oke, diketahui. Nah, jangan 10 hektar. Kita contohkan aja 1 hektar ataupun setengah hektar. Boleh lah, kayak itu 1 hektar. Tapi 1 hektar lahan. Nanti dari 1 hektar itu kita akan tanam berapa jumlah tanamannya kita akan tanam, terus juga kebutuhan pupuknya kayak iya. Gitu. Juga selanjutnya yakni beberapa lama ayam merami telurnya, oke? Pokoknya kalian harus search berapa lama ayam mengerami telurnya. Terus waktu itu aku ada soal tuh, ada berapa sih puting susu di sapi? Ya, itu keluar juga kalian sih. Kalian tahu berapa? Jumlah puting susu sapi ada berapa? Pokoknya kalian search lah supaya kalian juga nggak supaya kalian juga belajar kayak gitu. Terus nama lain minyak kelapa sawit. Nah, nama lainnya kelapa sawit kalian juga harus tahu itu apa, pokoknya search ya. Kayak kalian tuh langsung cari tahu nama-nama latin tanaman. Oke, nama-nama latin tanaman, contoh cabai yaitu capsicum annuum. Terus ada lagi apa yang pasti tahu? Kayak padi. Padi Oryza sativa. Terus ada jagung Zeames. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalian harus tahu juga nama latin tanaman-tanaman dan pertanian kayak gitu. Selanjutnya itu yakni nama bibit ayam. DOC sih, kayak DOC itu apa, singkatan DOC itu kayak gitu. Ya selanjutnya itu ada umur tanaman kelapa sawit siap panen. Nah, kalian harus tahu berapa umur sawit buat tipannya itu berapa gitu umurnya kayak gitu. Nah, biasanya tuh anak-anak pertanian dari SMKPP ya sudah melotok lah, sudah ya. Sudah melotok yang khususnya perkebunan pasti lebih tahu tuh. Pokoknya ada Mbah Google, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Terus ada lagi yang terakhir, bagaimana tanaman karet yang dimanfaatkan? Bagian tanaman karet yang dimanfaatkan. Jadi tanaman karet itu apa sih yang dimanfaatkan kayak gitu sih? Getahnya kan. Selain getahnya apa lagi? Ayo. Search lah. Searching. Terus setelah pokoknya sebelum dulu dari seluruh soal ini itu kemarin tuh 50 soal. Jadi kita nanti akan kebagian soal nanti per FC itu per pokoknya komputer ini sama komputer ini beda-beda. Jadi soal sama teman kita tuh beda-beda. Dan jumlah seluruh soalnya tuh ada 50. Dari 50 nanti kita akan akumulasikan, nanti kita akan langsung keluar hasilnya seperti apa. Gitu. Just keluar. Selamat apa? Nulis atau tidak? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love to set me free. I need your love.